dia kata ambil vaksin, kena ambil lah. Sebab ini dah masuk dalam undang-undang. Benda ni kalau jadi, na'uzubillah, kita dah sebilik macam zaman Fir'aun dan Natullah. Apa perintah dia suruh kita mati, kita matilah. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Tekan share, tekan komen. Teruskan share. Berapa ada lagi kita nak bincang? Ada lagi 20 minit. Saya nak you all sharekan supaya semua orang masyarakat tahu. Yang tahu apa yang berlaku dan semua tahu hak mereka. Sebab apa? Kita jangan diperbodohkan dengan oleh sistem yang tak betul ni. Ha. Bagi saya, kita sedang diperbodohkan. Dia tahu, rakyat Malaysia takut, maka dia bodohkan kita. Tapi kita nak setiap orang ada ilmu macam mana Abang Suman, Suman ini ada. Sangat penting tuan-tuan. Ya. Apa tu lagi tu, Suman? Sebab ni saya baca pasal section baru dalam undang-undang kan. Section baru 21A, ni dalam undang-undang belum ditentukan lagi sebagai akta. Akta 342. Tapi hari ni saya dapat info ni daripada PPIM. Dan benda ni membuat saya begitu marah lah. Kecewa dengan pemerintahan yang ni. Apa dia cakap? Dia boleh section baru 21A, arahan ketua pengarah. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara. Itulah salah. Siapa dia untuk mengarah kita? Pertama, ini yang baru nak keluar ni. Yes, ini. Ini kita kena tentang ni. 28 ini mereka bawa masuk parlimen. Kalau kita tak berbunyi, kalau kita tak ada minta pendapat kerajaan, kalau ahli parlimen tak bersuara, habis. Okey, bacakan habis bagi dia dengar. Sama ada secara am. Awal lagi. Okay. Arahan ketua pengarah. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara. Sama ada secara am atau khusus kepada mana-mana orang atau golongan orang supaya mengambil apa-apa langkah bagi masuk mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Benda ni kalau dah diluluskan, dia kata ambil vaksin, kena ambil lah. Sebab ini dah masuk dalam undang-undang. Mana-mana orang yang melanggar arahan ketua pengarah, dikeluarkan di bawah seksyen sub 1. Okey, mana-mana orang, siapa mana orang? Boleh jadi saya Suman, awak, ahli politik, tuan-tuan, raja-raja, raja Melayu, sultan termasuk. Senang cerita saya cakap macam ni lah. Akta ni jalan, agong atau sultan nak pergi toilet pun kena tanya ketua pengarah. Sekarang siapa yang berkuasa kat Malaysia ni? Siapa yang pegang perlembagaan? Siapa yang berkuasa kat Malaysia ni? Ketua pengarah ke? Saya pun tak tahu. Ketua pengarah KKN ke? Siapa yang timbal balik? Siapa yang check and balance? Siapa? Tanya diri. So saya nak tuan-tuan yang mendengar pada petang ni sharekan benda ni. Ini bukan benda main-main tuan-tuan. Benda ni kalau jadi, na'uzubillah, kita dah sebiji macam zaman Fir'aun dan Natullah. Kuasa jadi hamba. Dia boleh ambil you kat rumah anytime. Kalau dia tak ambil, dia boleh apa? Boleh mengeluarkan apa-apa arahan dengan apa-apa cara. Mungkin dia boleh tangkap kita macam ni. Dia pegang kita, dia balun kita. Dia dah tulis apa-apa cara. Maksud dia nak pukul pun boleh. Tak ada masalah. Dan dia boleh nanti saya siapa? Kalau polis, orang polis tu tak nak buat kerja, dia boleh nanti saya siapa? Siapa? Tu saya tanya kat Suman tadi. Mana lori putih tu ah? United Nation eh. Mana pergi lori putih tu? Hilang macam tu je ke? Jangan sampai SO Army USA turun paksa rakyat kita eh. Masa tu tuan-tuan, masa kita kena lawan. Ini hak kita. Hak kita lawan. Tapi adakah 342 ni boleh lawan dengan ni? Tak boleh. Tak ada satu peruntukan dalam perkara pengadilan-pengadilan boleh menukar sesuka hati. Saya pun tidak tahu macam mana dia orang boleh reka satu rang undang-undang macam ni. Tak sama adil. Tak sama adil. Maksud dia kan undang-undang ni adalah dia tak ikut kan undang-undang yang ni. Tak ada, saya berani cakap sebab saya pegang. Mungkin pendapat kita berbeza, tapi cuba fikir balik. Kalau dah beri kita hak kebebasan diri, macam mana boleh paksa? Di mana hak manusia kita? Itu sahaja benda basic kita tanya dengan diri kita. Apa hak aku di Malaysia? Ni. Oh ni jahat ni eh. Pemerintah perintah untuk memakai atau menggunakan peranti pengesan. Ni apa benda ni? Pengesan apa tu? Pengesan apa ni? Chip apa tu? Dia boleh pasang, memakai atau menggunakan peranti mengesan. Ini apa benda ni? Kalau kita cakap teori konspirasi, kata aku ni gila. Tak, ini dia cakap ni. Dia boleh pasang, memakai, pemerintah untuk memakai, menggunakan peranti pengesan kat diri kita. Tengok di sini ditulis. Ada kebebasan. 15A, kurungan 1. Seseorang pegawai diberi kuasa boleh mengeluarkan apa-apa perintah. Apa-apa perintah, dia suruh kita mati, kita matilah. Maksud dia macam tu. Contoh saya kata kan. Apa-apa perintah? Apa-apa perintah maksud dia kalau dia suruh kita mati, kita matilah. Contoh. Dia suruh buka baju, buka baju lah. Contoh dia. Memang itulah kejam dia ni. Dia punya section ni. Bagi maksud pengesanan kepada mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti. Percaya. Sebab untuk percaya, nampak? Dijangkiti. Baik,
Come on lah. Sekadar percaya. Fakta tak ada tau. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saiman Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!